Hai Forever, balik lagi dengan aku Dewa. Di video aku kali ini, aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat judul video agar lebih menarik. Nah, bagi kalian yang baru masuk ke channel aku ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Karena di channel aku ini, aku akan selalu mengupload video mengenai seputaran YouTube di setiap harinya. So, gak usah berlama-lama, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan kita akan lanjut ke pembahasannya. Beberapa pengguna YouTube menyerah terlalu awal setelah mereka mengupload hanya beberapa video atau selusin video karena mereka berkata pada diri mereka, tidak ada yang komentar pada video aku, tidak ada yang menonton video aku, dan tidak ada yang bereaksi pada video aku. Jadi mereka cepat sekali menyerah. Mereka berpikir, mengapa saya menghabiskan waktu saya terlalu banyak di hal yang tidak berguna? Mereka berpikir bahwa hal itu adalah hal yang membuang-buang waktu mereka. Ya, aku tahu bagaimana rasanya ketika video kita tidak ada yang komentar, tidak ada yang menonton, dan tidak ada yang men-like. Dan itulah yang terjadi. Tetapi kalian harus tetap konsisten. Ini merupakan permainan jangka panjang. Berpikirlah jangka panjang dan berpikirlah bahwa ini seperti investasi. Seperti kita mendorong bola salju dari bawah gunung. Kita mendorongnya sedikit, sangat berat sekali untuk menaikkan bola salju ini. Tetapi ketika kita sudah di atas gunung, bola salju itu sangat mudah sekali untuk dilepaskan dan sangat mudah sekali untuk berjalan turun ke bawah gunung. Berpikirlah bahwa ini sebuah investasi. Berpikirlah ini yang merupakan permainan jangka panjang dan tetaplah konsisten. So, untuk gak berlama-lama, aku akan tunjukkan saja bagaimana caranya agar kalian mendapatkan viewers yang lebih banyak lagi atau mendapatkan komentar yang lebih banyak lagi dan tetaplah konsisten pada video Anda. Nah, sebelum aku lanjut, aku informasikan kepada kalian bahwa di channel aku ini, aku akan mengupload video mengenai seputaran YouTube untuk kalian para YouTuber. Jadi, bagi kalian para YouTuber yang membutuhkan informasi yang lebih, silahkan tekan tombol subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi jika aku mengupload video-video terbaru. So, aku akan lanjut ke pembahasan hari ini. Yang pertama, cara membuat judul video agar lebih menarik. Yang pertama adalah, buatlah judul video yang berkaitan dengan cara, atau dalam bahasa Inggrisnya, how to. Dengan kalian membuat video dengan berjudulan yang berkaitan dengan cara, tentu video kalian akan lebih mudah untuk dicari. Karena masyarakat lebih banyak mencari video yang berkaitan dengan cara. Contohnya, cara memasak masakan. Yang kedua, cara berolahraga. Yang ketiga, cara agar hidup lebih sehat. Yang keempat, cara menjadi YouTuber atau cara-cara lain. Buatlah video yang berkaitan dengan cara. Seorang YouTuber pemula lebih bagus membuat judul-judul video yang sering orang-orang cari. Karena jika kalian membuat video yang berjudul dengan blog pribadi kalian, itu tidak akan membuat orang tertarik dengan video kalian karena mereka belum tahu kalian itu siapa. Jadi buatlah video yang berjudulkan dengan hal-hal yang sering dicari oleh masyarakat. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, selanjutnya, cara membuat judul video agar lebih menarik, yaitu nomor 2 ini, dengan cara membuat judul video yang berkaitan dengan bagaimana saya. Contohnya, bagaimana saya meraih omset saya di 1 bulan pertama, atau bagaimana saya memasak masakan di setiap harinya, atau bagaimana saya melakukan aktivitas setiap harinya. Dengan cara membuat video yang berkaitan dengan bagaimana saya, tentu video kalian akan menarik para penonton. Karena pernahkah kalian membuka majalah atau membuka koran di pagi hari, tentu kalian akan mencari judul-judul yang menarik bagi kalian. Ketika kalian menemukan judul yang menarik, kalian tidak akan bosan-bosan untuk menghabiskan waktu kalian untuk membaca dari awal sampai akhir cerita yang terdapat pada koran atau majalah tersebut. Nah, sama juga yang terjadi pada YouTube. Ketika kalian menemukan judul video yang menarik, tentu kalian akan menghabiskan waktu kalian untuk menyaksikan video itu hingga akhir. Nah, maka dari itu, kalian harus membuat judul-judul video yang semenarik mungkin. Oke, kita lanjut yang ke nomor 3. Selanjutnya, nomor 3. Cara membuat judul video agar lebih menarik, yaitu dengan cara membuat judul video yang berkaitan dengan rahasia atau secret of. Dengan kalian membuat judul video berisikan rahasia atau secret of, tentu video kalian atau judul itu akan lebih menarik para penonton. Contohnya, kalian membuat judul video seperti
rahasia saya menjadi entrepreneur, atau rahasia saya berjualan paling laris di seluruh dunia, atau rahasia saya agar awet muda, atau rahasia saya agar mendapatkan perut yang six pack, atau rahasia saya menjadi sukses. Judul-judul seperti itu sangat disukai oleh para penonton karena membuat para penonton menjadi penasaran. Jadi buatlah judul-judul yang berkaitan dengan secret of atau rahasia. So, kita lanjut yang berikutnya. Selanjutnya, nomor 4. Cara membuat judul video agar lebih menarik, yaitu dengan cara meyakinkan penonton. Contoh judul yang meyakinkan penonton adalah Don't start your business before you watch this video, atau jangan mulai bisnismu sebelum kamu menyaksikan video ini, atau jangan mulai channelmu sebelum kamu mengetahui rahasia ini, atau jangan mulai karirmu sebelum kamu mengetahui hal-hal rahasia ini, atau yang lain-lainnya. Dengan cara demikian, kamu sedang meyakinkan para penonton. Jadi para penonton sangat tertarik dengan hal-hal yang meyakinkan mereka. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yang nomor 5. Selanjutnya, nomor 5, cara membuat judul video agar lebih menarik, yaitu dengan cara membuat judul yang informatif, seperti 7 hewan terganas di dunia, atau kalian bisa membuat judul inilah pohon beracun di dunia, atau kalian bisa membuat judul inilah 7 ular yang paling berbisa di dunia, atau yang lain-lainnya. Seperti yang kalian lihat-lihat di video sebelumnya, pasti kalian pernah menyaksikan video-video yang berjudul informatif seperti itu. Karena judul yang bersifat informatif seperti itu juga sangat disukai oleh penonton karena memberikan informasi-informasi seputaran di dunia ini, atau informasi yang sangat dibutuhkan oleh para penonton. So, kita lanjut yang berikutnya. Selanjutnya, nomor 6, yang terakhir, cara membuat judul video agar video kalian lebih menarik, yaitu dengan cara membuat video yang berkaitan dengan film-film terbaru saat ini, atau membuat judul video-video yang berkaitan dengan orang-orang yang terkenal, atau membuat judul video yang berkaitan dengan trending hari ini. Dengan cara membuat judul yang seperti itu, tentu kalian akan memikat para penonton untuk menyaksikan dan mengklik video kalian. Untuk membuat judul-judul yang seperti itu, tentu kalian itu harus up to date. Kalian harus mencari informasi-informasi terbaru saat ini, atau mencari informasi trending saat ini. Dan hal itu sangat membantu kalian untuk membuat video selanjutnya. Dengan cara membuat video yang bertemakan yang trending, atau membuat judul dengan orang yang terkenal, atau membuat judul video atau film yang terbaru saat ini, tentu akan menarik perhatian para penonton, atau menarik para penonton untuk menyaksikan video kalian karena video kalian itu berisi informasi-informasi terbaru. So, jika kalian berpikir video ini sangat informatif, jangan lupa untuk tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe-nya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video aku terbarunya, karena aku akan mengupload video seputaran YouTube setiap hari, every single day. So jangan lupa untuk subscribe everybody. See you.